Okay, so jom kita cuba. Tengok pun menakut kan. Okay, macam tadi juga, kalau orang yang nampak macam cantik tapi dia takut nak guna sebab warna dia terang sangat, just apply nipis je ataupun sikit. Okay, so kita try dulu. Kita ratakan dengan jari saja. So dia tak adalah nampak macam menakutkan kan, dia nampak cerah lah sikit. Kalau yang takut nak pakai tapi warna dia nampak cantik, so pakai nipis. Pakai sekali nipis je, ratakan dengan jari. Nampak tak? Okay, ratakan dengan jari je macam tu. So dah, dia pun tak takut sangat nak pakai kan. Okay, so jangan takut sebab benda ni kita boleh control. Okay, so kalau yang suka nak nampak lagi seksi, nampak lagi wow, nampak bibir tu nombor satu daripada yang lain, so dia boleh double. So double dia terang lah. Nampak pink kan? Dia tak nampak, nampak biasa lah, tak nampak sangat. Okay, so yang ni kalau ni double kan, dia terang sikit. Takpelah, comot-comot lah kan. Okay, nampak tak? Nampak kan? Nampak makngah sangat. Okay, yang ni warna red stiletto. Ni adalah warna red stiletto. Okay, kalau siapa yang berani nampak macam ni, nampak menyerlah, dia tak payah nak make up lain dah. Nampak bibir dah merah, dia dah okay dah. Dah lengkap. So, boleh pakai macam ni, double. Yang ni, warna dia red stiletto. Ni red stiletto, warna dia macam cili kan? Cili merah kan? Ini dah double dua kali tau. Pakai dah double dua kali. Tapi kalau yang tadi, yang kita pakai nipis sahaja, dia tak nampak pun macam merah macam ni. Dia nampak okey je, nampak sweet-sweet je. Okay, ni red stiletto.